Tahu nggak kamu kenapa Bapak memanggil kamu ke ruangan ini? Baik, Khadija. Bapak memanggil kamu ke ruangan ini karena tadi ketika di kelas, Bapak melihat kamu marah-marah sama Haikal. Nah, sekarang Bapak mau menanyakan sama kamu apa yang terjadi sama kamu dengan Haikal. Oh iya, Pak. Tadi itu saya sangat kecewa dan marah sama Haikal karena Haikal mencontek hasil ulangan saya, Pak. Khadijah, tindakan apa yang telah kamu lakukan kepada Haikal yang sudah mencontek hasil pekerjaan kamu tadi? Saya marah-marah dan memaki-maki Haikal sampai tanpa saya sadari menggebrak meja di depan Haikal. Oh begitu. Bapak sekarang mau bertanya lagi sama kamu, Khadijah. Kenapa kamu sampai bertindak seperti itu kepada Haikal? Saya merasa sangat kesal karena pekerjaan yang sudah susah payah saya selesaikan dicontek oleh Haikal. Oh begitu ya. Ya Bija, betul sekali. Kalau Bapak di posisi kamu pun, tentu Bapak juga akan bertindak seperti apa yang kamu lakukan. Hatija, apakah tindakan yang kamu lakukan terhadap Haikal itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Oh iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas saling menghormati antar teman. Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan dan akan lebih bersabar mengontrol emosi saya. Ya, bagus Habija. Jadi, ketika kamu bertemu dengan hal seperti itu dengan teman kamu, sebaiknya kamu ingat dengan keyakinan kelas kita dan kamu harus lebih bijaksana dalam mengontrol emosi, harus lebih sabar supaya kamu bisa saling menghormati dengan teman di kelas kita. Perkenalkan, saya Fiza. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Pak Yana untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman yang sudah mencontek hasil pekerjaan saya. Saya harus lebih bersabar mengendalikan emosi. Tahu nggak kamu kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan Bapak? Tidak tahu, Pak. Ya baik, Pak Is. Kamu Bapak panggil karena tadi pada saat ulangan di kelas, kamu sambil makan. Menurut kamu, perbuatan kamu itu salah atau benar? Makan di kelas saat ulangan itu perbuatan yang salah, Pak. Oh baik Pak Is, kalau kamu sudah mengetahui bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa tadi kamu sampai makan di kelas saat ulangan lagi? Saya tidak sempat sarapan karena bangunnya kesiangan. Baik Pak Is, kenapa kamu sampai tidak sempat sarapan tadi pagi? Jika saya sarapan, maka saya akan terlambat datang ke sekolah. Saya tadi pagi bangun jam 6.30. Lalu saya membereskan tempat tidur, kemudian mandi, memakai seragam sekolah, dan langsung berangkat ke sekolah. Pak Is, apakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas, menghargai orang lain dan diri sendiri. Ya, betul Pak Is. Jadi, ketika kamu makan di kelas itu,
Sama artinya kamu dengan tidak menghargai orang lain dan juga diri kamu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi perbuatan makan di kelas? Saya akan bangun lebih awal dan akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Baik, Faiz. Itu diskusi yang Bapak perlu bersama kamu. Tetap semangat belajarnya dan kamu laksanakan apa yang sudah kamu janjikan dalam diskusi kita hari ini. Saya Faiz, muridnya Pak Yana. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Pak Yana untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.